Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, masih di channel Bocahmu. Oke, kali ini Bocahmu akan jalan-jalan ke Huahu Bandar Sibergawan, Bro. Tepatnya di yayasan bagian bawah, Bro, di lantai 1, Bro. Masuk saja yayasan, terus ada eskalator yang di bawah tuh. Dan turun saja tuh untuk dekat tempat parkir yang di bawah, Bro. Ini tempatnya begitu luas, Bro. Ini buka pada bulan Agustus kemarin, Bro. Setelah tutup beberapa bulan, akhirnya baru dibuka lagi tanggal bulan 8 kemarin. Dan setelah itu buka, Brunei terjadi lockdown kedua lagi tuh, Bro. Jadi ini baru masuk yang pertama lah, Bro. Ini ternyata tempatnya cukup luas dan banyak barang-barang, Bro. Ini seperti susu atau kosmetik-kosmetik atau sejenis barang-barang pokok kebutuhan dapur, makanan, snack, coklat dan lain sebagainya, Bro. Yang penting di sini komplit lah, Bro, yang di bagian bawah ini. Ini lantai satu yang di bawah. Oke, ini berhubung masih dalam masa pandemi COVID, jadi tidak begitu ramai lah, Bro. Nih, ini lockdown yang kedua di Brunei. Susu-susu ada. Ini kebanyakan produk dari Indonesia juga belum ada, Bro, di sini. Tempatnya begitu bersih, luas dan tersusun rapi, Bro. Jadi, Bro, silakan datang, Bro, di sini. Kalau mau oleh-oleh, ini ada sebuah tempelan juga, Bro. Harganya, Bro, melon aja 6 ringgit, Bro, 60.000 satu separuh potong. Ini nanas 160.000-an, Bro. Ya lumayan mahal lah, Bro, daripada di rumahan. Ini apple, semua komplit. Ini aneka buah-buahan, Bro. Nih pisang aja 3 ringgit, Bro. Satu itu jadi 30.000 uang rumah, Bro. Isinya cuma 5 atau 6. Ini jambu. Jambu. Nah, ini Mas Robi ya belanja susu, Bro. Katanya untuk memperbesar otot dalam perutnya, Bro. Ya. Ini telur. Telur hitam, Bro. Harganya 3 ringgit 30. Jadi 33.000, Bro. Dan ini berbagai macam produk-produk terbanyak dari Indonesia ini, Bro. Yang penting jangan takut kelaparan lah. Kalau kita rindu akan produk dari Indonesia, silahkan datang juga di sini, ada banyak, Bro. Bikin kita mengurangi rasa rindu terhadap negeri tercinta kita. Oke, Bro. Lanjut. Nih, Mas Nur Kolis dia lagi belanja, Bro. Belanja makanan. Ini Oreo juga ada. Tuh. Pokoknya komplit, Bro, sini, Bro. Yang penting ada uang lah, Bro. Nanti takut tak bawa uang ke sini mau ngapain juga jalan-jalan. Nih biskuit Roma, Bro. Biskuit Roma nomor 1 di Indonesia. Harga 10.000 satu, Bro, itu, Bro. Kalau di rumah mungkin sekitaran 6.000 atau 8.000-an lah. Di sini 10.000, ya lumayan beda tipis lah. Tuh, ini sele-ole. Pick up. Untuk kesukaanku, Bro, itu. Nyaman, Bro. Harus dicoba tuh, Bro. Itu biskuit dalamnya ada coklatnya. Ini Oreo-Oreo. Kentang. Oke, lanjut, Bro. Nih, lumayan luas banget, Bro, ini, Bro. Ya sepi lah, Bro, sini. Gak terlalu ramai karena ini aku bukan di hari Minggu lah. Kalau Minggu
mungkin ada rame lah bos gitu. Ini jagung-jagung. Semua ini alat-alat buat minuman. Bukan alat sih, barang-barang buat minuman. Nah itu, mau ngapain dia panggil itu? Mobil kemana-mana membawa susu ini, kacang. Kalau mau nyemil-nyemil, ya ini minuman bro. Seger nih bro, pokoknya bro. Apalagi diminum masa cuaca-cuaca yang sangat panas begitu bro. Campur es, rasanya seger caspleng di tenggorokan bro. Nih, dia belanja bro. Yang penting tetap Pepsodent dia. Ini kerupuk-kerupuk. Sushi. Nah tuh. Koko Crunch seringgit 10 sen, jadi 11 ribuan bro. Ini yang tadi kawasan susu-susu. Oke bro, sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya bro, like dan juga nyalain tombol loncengnya bro, agar tidak ketinggalan video dari bocahmu lainnya bro. Oke, lanjut. Masih bingung pilih yang mana ini bro. Tapi ada dua pertanyaan bro. Bingungnya tuh pasal uangnya kurang atau barang yang dicari nggak ada, ya itulah. Ini itu es krim. Kita mau jalan-jalan di kawasan es krim. Pokoknya di sini semua ada bro. Yang nggak ada di bawah tuh mesin fotokopi. Kopinya ada, mesinnya nggak ada. Ini es krim. Yang di rumah takut beli es krim karena kemahalan harga, yang di sini jangan takut bro. Tapi juga jangan dikeruskan ke uang rupiah, nanti nggak jadi beli. Yogurt. Komplit kan bro, segar-segar kan. Aku lihat aja sudah segar bro, apalagi minum lah. Ini ayam juga ada di sini. Ini dia beli susu 3 bro ternyata bro, untuk memperbesar otot perut katanya. Luas kan bro tempatnya. Nah ini soalnya ini baru dibuka lagi bro, jadi lumayan bersih dan tertata rapi susunannya bro. Ini biskuit Roma bro. Oke, setelah semua sudah, saatnya membayar ke kasir bro. Oke, lanjut terus, ikuti kami di part selanjutnya. Intinya ini di setelahnya ini bro, ini naik di atas bro, tapi berhubung kebanyakan durasi nanti jadi boring bro. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti kami. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian semuanya, dan semoga sukses selalu, murah rezeki, dan pastinya dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya,
dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.